Jadi mungkin mungkin gatheringnya inian ya. Kalau setiap hari Sabtu Minggu ada komunitas burung. Ini burung aneh. Jadi ada yang latihan main burung di sini, main bola juga. Di sini banyak yang ngejemur daripada kagak kena sakit ya. Biasa nih makan nasi uduk dulu coy. Jadi gue di sekitaran rumah gue nih suka ngeliat burung ya. Cuman gue belum tahu nih. Ini baru hari Sabtu. Burungnya ada banyak. Biasanya kan cuman sedikit nih kalau setiap sore. Nah ini nih. Ini nama burungnya burung apaan bang? Alexandrine deh. Oh gitu ya. Itu yang setiap sore lu juga ya bang yang suka kemari bang ya? Sama. Iya sama. Anak gue juga. Iya. Gue suka ngeliat cuman gue gak pernah nanya nih. Ada burung nih. Kok burung apa ya gue bilang. Iya. Kalau ini cara ngelatihnya gimana bang? Dari baby sih biasanya. Oh gitu ya. Ini komunitasnya udah kumpul semua di sini gimana? Belum, Bang. Belum sih ini karena PPKM kan jadi enggak boleh. Oh, biasanya banyak. Ya, soalnya biasanya kan sih penuh. Iya. Rame. Kalau Sabtu kan emang hari libur ya begini kan. Sabtu Minggu. Itu kalau yang gede apaan Bang itu, Bang? Tuh, makau itu. Jenis blue and gold. Oh. Kalau yang satu lagi yang hitam? Ini mah beo. Oh, beo. Iya. Abang namanya siapa, Bang? Saya Iqbal. Oh ya. Bang, lu yang itu baju pink namanya siapa, Bang? Saya jadi gue rumah gue di situ sih bang, gue suka ngeliat emang. Tuh bang, ini burung apa? Tapi kalau ini, kalau misalnya nggak dipanggil, suka lepas apa gimana? Bapak udah kawak gimana bang? Udah nyetarain kita sih dia. Udah gitu ya? Ngeliat wajah kita juga, oh, sama pointer sih biasanya. Iya. Tapi kalau buat kayak ngasih makannya, apa aja bang? Biasanya biji-bijian sih, ada kuaci, millet, sama bubur loloh kayak gini. Oh gitu ya? Mahal, biaya mahal bang ya? Enggak sih. Ayo kalau dikasih makan sehari-hari enggak kucing enggak? Kucing mah ya jauh lah, ini mah murah sih. Oh, lebih murah gitu ya, Bang. Mudah banget perawatannya. Iya. Itu kalau di sono apa, Bang? Teman Abang lagi enggak pada ngapain? Sama sih dia bawa beda-beda jenis, ada palep, ada parkit. Oh, gitu. Asli orang mana, Bang? Sini apa? Jauh. Saya sih Tanah Abang. Buset, dia jauh amat sampai kemari-mari. Di sono enggak ada lapangan, ada Bang. Ya? Ini Tanah Abang, adanya pasar. Gila, orang Tanah Abang cuy main sampai kemari sampai wah. Iya, gue kadang-kadang suka posting di Google Map emang kayak gini sih. Suka ngambil apa segala macam. Dari pagi apa gimana bang? Biasanya kita start pagi atau enggak sore. Tapi kalau kayak gini dijualin apa enggak? Ya ada juga yang teman-teman kita jual kayak saya. Oh, saya gitu. Juga jual. Ini gede banget ya, bang. Ini gue ambil ya. Iya boleh. Ini matuk nggak bang? Enggak itu, pegang aja. Wah nggak berani. Enggak akan matuk. Oh iya, bagus itu. Kalau itu bang kan tadi gue liat ada kayak dikasih itu gembok ya, bukan gembok ya? Bukan sih itu rantai aja. Rantai aja. Iya buat lebih aman aja sih. Oh gitu ya. Berarti mah udah gak bakalan kabur udah ya, ibarat kata gitu bang ya? Iya. Paling-paling nemplok di pohon sih. Abang nama komunitasnya apa bang? Ntar gue tagin di YouTube gue sama di Instagram gue. Ada KFFJ, Komunitas Free Fly Jakarta. Oh gitu. Sama Breo Parrot. Breo Parrot? Breo. B-R-E-W. Parrot. Oh iya. Nah, itu akun jualan sih punya saya. Enggak apa-apa, ntar gua tagin aja di YouTube gua kan. Jadi itu aja ngomong-ngomong sama abang-abang yang punya burung-burung paten ini nih. Oh, lu lihat burung atau? Ya mungkin nih konten hari ini gua enggak punya konten lagi. Itu lagi PPKM jadi ini aja sementara. Terima kasih banyak yang udah menonton nih interview sedikit sama abang-abang ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, oke? Bye.